Pemirsa, Indonesia masih memiliki peluang juara Piala AFF 2020 walau sangat kecil, yaitu harus menang 5 gol. Sepanjang sejarah sepak bola, banyak kejadian tim bisa memutarbalikkan keadaan pada leg kedua. Kalah dari Thailand 4 gol tanpa balas pada leg pertama final Piala AFF 2020, Indonesia punya tugas berat pada leg kedua Sabtu malam. Tim Garuda harus menang dengan selisih 5 gol jika ingin mengangkat trofi AFF. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir yang pernah menjadi Presiden Inter Milan tetap optimis dan berharap Indonesia bisa comeback seperti yang pernah terjadi di sepak bola Eropa. Ya, harus support pertandingan Liga Champion Barcelona-Liverpool. Waktu itu Barcelona ngalahin 3-0 Liverpool. Terus kalau nggak salah Liverpool 4-0 waktu itu. Akhirnya 4-3 menang. Ya kita nggak ada yang tahu, namanya juga sepak bola. Ya harus lah, ya ini kan tim nasional. Comeback atau memutar balikan keadaan pernah terjadi pada semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Pada leg pertama Liverpool kalah 3 gol dari Barcelona. Namun pada leg kedua Liverpool balik menghajar Barca 4-0 dan membawa Liverpool lolos ke final dengan agregat 4-3 dan pada akhirnya menjadi juara Liga Champions. Sebelumnya, Barca juga pernah membalikkan keadaan ketika bertemu Paris Saint-Germain di Liga Champions musim 2016-2017. Pada leg pertama, Le Parisien melumat Blaugrana 4-0 persis seperti Thailand mengalahkan Indonesia. Namun pada leg kedua, Barca menang 6-1 dan akhirnya unggul agregat 6-5.